Oh, bagus. Aku boleh mari mari petang ni kau. Kau rasa? Aku boleh mari tak? Aku tak boleh mari pun. Ay, tak lah. Hutuh kau gawa. Ay, nak kajak ni kau? Memang ni nak akik gap. Nak ke okay. Oke. Allah. Awe. Ike. Ke. Ke baka. Oh. Tidur. Boleh mungkin kita beli apa macam ni? Insya-Allah kita telah tadi kada. Demo demo nanu ana ti tagulio timu tak gi asani ugo ana ceng ni kage betul nak gi mau sumo sore tali poin tak ada nak ah ko suka ngo dua puluh dua puluh dua lima puluh dua rok masih kira kita habis mai rok. Ah, oh, habis lagi. Tengok lama bukan sikit lagi banyak lagi. Ha, gitu dah. Qauluhu bermula katanya kata syarah kita deh. Alhamdulillah. Khilafan lirrafi'i bersalahan bagi Imam Rafi'i. Makna hak Imam Rafi'i ni tidak supalah bagi hak musannih dan bagi hak kaum rajihnya. Aqauluhu tu marjuhun ay da'ifun. Maknanya da'if. Imam Rafi' ini da'if lah. Dia kare kitab dulu pada Imam Nawawi. Ha, tapi Imam Nawawi mari syarah tak kitab dia. Ha, maka Imam Nawawi tolaklah beberapa pendapat hak yang difatwa oleh Imam Rafi'i. Bukan salah tapi kok tidak kuat pendapat dia. Okay? Nah, pendapat Imam Rafi'i tak kuat. Ha? Apabila berhimpun satu masalah yang difatwa Imam Rafi'i dengan Nawawi, kuddiman Nawawi. Apa kita tengok di dalam hadis Bahrul Mazi ke? Ya tahu ahli fatwa Imam Rafi'i. Qala Abu Isa, qala Nawawi. Ya tak ada ayat qala Rafi'i. Tengoklah kita. Hadis Imam Tirmizi. Maknanya dia mengutamakan sebelah li Imam Nawawi deh. Fa inda Rafi'i, maka di sisi Imam Rafi'i. Rafi'i kita klik dah, tak hari dah lah. Annahu bawasanya wal hal wa sya'na. Tak ada rajuk rami. La buddha dan tak dapat tidak. Min ghaslatin lin najasatika. Gitu kan Rafi'i? Daripada basuh bagi najis. Walau hukmiyatan, walau kanan najasah tu. Hukmiyatan. Najis hukmi, kita maklum dah luar apa ni ayat dah reh. Au ainiyatan ataupun najis aini, supaya kita maklum dah. Ha, dia kata tak dapat tidak lah. Ya, ya wak goyahnya, walau tu goyah pada la buddha lah. Ha, reh, tak dapat tidak, mana sebuah emang najis hukmi, ataupun wak emang najis aini. Najis hukmi, pasal ayat dah luar, alat atas pun ni deh. Kita baca dah. Wakanat tazulu bi ghaslatin wahidah, dan adalah ia najasah. Adalah ia najis. Tazulu hilang ia najasah najis bi ghaslatin wahidatin, dengan sekali basuh. Ha, tengok Imam Rafi'i. Maknanya najis hukmi ko, najis aini ko, walaupun kita basuh tu cucu sekali ia hilang selalu pun, hak dia la buddha tak dapat tidak juga. Ha, kena buat najis dulu. Ha, dia kata lagi tak. Fagos latun saniyatun, maka bermula basuh kali yang kedua tu lah. Tak ada deh. Tak apa kita nak kira sebab ada musawir kat dia. Sifat.
dan bermula basuh kali yang kedua khabar dia kainatun lil hadasi untuk hadas. Ha, nampak tak tak? Maknanya kalau kita pakai pendapat Imam Nawawi, basuh sekali kalau pergi najis lalu, maka cukup di antara dua dengar tak? Satu untuk bangka hadas, dua untuk basuh najis. Tapi pendapat Imam Rafi'i, wa emo najis hukmi, wa emo najis aini, wa emo kita cucu tu sekali sekali tu gih lalu dah najis. Tak boleh dia kata. Sebab apa? Sebab basuh yang kedua tu basuh najis, basuh yang pertama basuh hadah, ya beza dia. Ah. Ah, habis dengar tak? Ah, tu dia. Atau kita nak baca gini, tak apa, wa waslatin saniyah lil hadah atau balik waslatin wahidah pun boleh juga. Apa dengar? Anda baca waslatin saniyah pun boleh atau balik waslatin wahidah. Sebab waslatin wahidah tu untuk hilal najis. Waslatin saniyah untuk lil hadas. Sama boleh gitu. Malik atas pada waslatin wahidah. Nampak tak? Tak kira. Waslatin wahidah untuk hilal najis. Waslatin saniyah untuk hadas. Nah, fama halul khilafi, maka bermula tepat bagi khilaf ni. Ah, dah. Tepat bagi khilafnya baina syaikhaini, di antara dua syekh, maknanya rafi'inan apabila kita ngaji. Ya kena koyok ke tu mah. Koyok bah lepti. Kalau duduk gitu tak jadi makan. Nak tepat khilaf di antara dua syekh ni idza khabar dia. Idza kana najisu, apabila adalah najis tadi hukmiyan, najis hukmi khabar kanare, au ainiyan ataupun najis aini. Duk khilaf situ. Wa kana ma'u ghuslatil wahidah, dan adalah air basuh sekali tu yuziluha, menghilala ia al-ma'ai ha akannya akan najasah. Nah, air yang kita basuh sekali boleh menghilangkan najis tu. Wa yasilu, dan sampailah ia al-ma'ai ilal mahalli, kepada tempat. Hak tu hak duk khilaf jangan tu. Duk khilaf kata apabila adalah najis tu hukmi ni, dan air tu sampai tu dan boleh menghilang dah air saat ni dan sampai kepada tempat. Fa in kana najis aina hurai, maka jikalau adalah najis tadi tu miru ainiyan, kalau kita takdir najis hak duduk pada kain tadi ataupun pada kita, inilah ada cara mudahnya dah. Najis aini. Walam zala yazulu, walam tazulil waslah. Ah, ataupun baca dengan azala yuzilu boleh juga, walam tuzilil waslah tu, dan tidak hilang oleh sekali basuh. Ah, baqiyal hadasu, masih kekal oleh hadas ala mahallin najasati, pada tempat najis tu. Ah, nampak tak ada? Jadi kalau lah basuh sekali tu tak hilang, maknanya tempat diri ada najis tu lah masih ada hadasnya, lain tak ada apa dah. Ah, situ pula. Wartafa'a, dan terangkatlah ia hadas amma adahu, daripada barang yang selainnya nyanya mahalli najasah. Contohnya kalau najis ada di kepala lutut, kita nya mandi masalah tidak. Apabila kita mandi kita cucu, lah itu bukan tak sesak, tapi di kepala lutut tu ialah ha mahal tu. Tak kala tu fa yajibu izalatuha, maka wajib oleh menghilangnya, menghilang najasah qablal ghusli, boleh qablal ghusli boleh hak tullah lah. Mandi basuh hak tullah lah, basuh pun bukan basuh semata-mata lah, tak kira. Ha, boleh pergi ruwa-ruwa lah. Dan pergi lagi pula wahadha, dan bermula ini bermula ini ini katakan ambil pada tak ingkanan jansah ini yang walam tazulil ghuslah. Ha, tak kira, tak kira. Ini kata jikalau adalah najis ini kan, walam tazilil waslah, dan tak hilang oleh sekali basuh baqiyal hadah an mahali, tak itulah. Hak ning ni dia kata kalau masalah ning ni bittifaq syaikhoi ni, hak ni ittifaq dua syekh. Yalah, kalau nak Nawawi pun kata lagu tu, Rafi pun kata lagu tu, sebab dia tak hilang. Hak masalah hak tidak ittifaqnya, masalahnya kalau basuh dia hilang sekali.
Hak tu ada hilangnya mana dah. Ada pohon najis duduk dekat kali ni. Hak tu tak ada itipok. Hak tu itipok tetap kena buat. Amman najasatul mughallazatu. Adapun najis mughallazah, najis anjing babi. Fala yartafi'u fiha. Maka tidak terangkat fiha padanya pada najis mughallazah al-hadasu uli hadas. Tidak terangkat. Illa bisa bi'ati malaika dengan 7 kali. Ma'at tatribi serta mentanuhkan tanah. Mentanuhkan air. Tidak? Tatrib dia panggil. Mentanuhkan air. Bahasa kita bubuh tanah dalam air. Siapa yang panggil tak? Maknanya, hak ni tak dapat tidaklah mazhab kita ni duduk kecek ni miru. Mazhab kita ni duduk kecek kata kalau lah basuh najis ni, dia kena 7 kali. 7 kali, 1-1-7 air tanah. Tapi mazhab demo tak apa. Basuh gitulah asal hilangkan air. Tak apa dah mazhab demo. Kita tengok tak? Masalah mazhab demo kita tengok ke. Ada mazhab-mazhab keluar. Dia setuh nganyi pun, dia cucu ngai gitu supaya kita kena darah gini. Darah apa? Ada apa? Faham ke kita apabila pergi negara luar, dia tengok orang negara luar ada bibi anjing. Ada gosok anjing. Ya apa sekalian rumah kelihatan tu hati. Dia tak tahu eh mazhab demo, mazhab lagu mana. Rok. Itu susah lah. Kita ni kena bermazhab Syafi'i. Tuk cerita apabila tu orang ngaji Mesir dia kata. Orang Mesir ni, kalau anjing ni serupa dengan kucing je. Ramahnya kat pasar dia. Kat pasar dia ramah. Kalau banding ni serupa kucing bak. Bak kita. Sehingganya, salah seorang daripada guru kita duduk ngaji di Mesir. Maka dia menikah dek ni, dia boleh anak dek ni. Artinya, dia boleh anak dek ni. Maka anak dia besar dari situ lah. Anak dia klik mari rumah ni, dia buka apa anak rumah. Klik mari rumah. Anak dia bawa klik mari rumah ni. Dia tengok anjing tu, kucing rumah, dia kata kalbu. Dia tak kata herah dah. Dia tengok kucing rumah, dia kata kalbu. Dia kata anjing. Apa sebab dia ni ramah berdoa ni? Anjing dia, seolah kata, ada anjing dah. Aku kena kucing. Baik kalbu. Dapat hati dah. Darab, kita baca sikit lagi tak? Wabihi dan dengan dialah, dengan masalah ni ngah. Yul ghazu dibuat teka-teki. Dia buat teka-teki sikit tak? Pasal saya panggil arai ei. Fayuqalu maka dikata junubun orang yang junub. In ghamasa menyelam la ia orang junub fi ma'i tahurin. Pada air yang suci lah. Alfa marratin 1000 kali. Allah, yang menyelam pada air tahur. Air tahur ni ia beza ngah. Tahuk ni kena air mutlak. Kalau tahir tu kena kepada air suci pada diri. Ni ingatlah biru. Kalau tahirun suci pada diri. Kalau tahurun suci diri lagi boleh menyuci. Ya beza istilah di dalam fiqh tu. Kalau dia sebut kata air al-ma'u tahiru. Maknanya air suci pada diri. Wainyo, air tuwak, air musta'mah. Dia panggil tahir. Kalau tahurun, tahurun tu suci pada diri dan boleh menyuci yang lain. Tahur, itu istilah di dalam fiqh lah. Kena ingatlah ni tak? Jikalau dia menyelam di dalam air mutlak lah kalau kita bermudah tak? Nak bermudah pek, tapi istilah dia. Alfa marratin, 1000 kali dia menyelam. Biniyati rafil janabati dengan niat mengangkat janabah. Moga dia duduk dalam junub, dia menyelam 1000 kali. Walaisa bibadanihi. Dan tidak ada di badannya, di badan seorang mani'un hisyun, perkara yang menegah pada zahir. Tak ada perkara yang menegah pada zahir. Dia kata sini walam yathur dan walahat tidak jadi suci. Tak baca gitu tak apa, nak baca walam yathur pun tak apa, padahal tidak menyuci ya. Boleh kau ngarak tak menyuci ya, ya ai akan seorang. Kalau kita kita takdir maf'u walam yutahhir wala tidak menyuci ya, ya alma salah kata ai apa nama ni asyaksa tadi ataupun albadan. Itu dia tidak menyuci alma ai albadan akan badan tak menyuci. Padahal nyeli acak kali ngarak. Lepas tu kita tanya masalah mana takdilah masalah najis mughallah. Kalau nak tak di wabihi nak mudah pahala. Wabihi ai fi mas'alatin najasatil mughallazah. Itu mudah pahala.
Tak ada. Wa bihi ai fi mas'alatin najasatil mughal mughallazah. Ha tu mudah faham. Napa dah tadi? Dia kena najis mughallazah. Tak ada. Ha, dia tidak bubuh air dalam air dia mana? Atau tak bertanah dalam air dia. Maka dia nyelek ke ada dia junuk tak ada pun. Dia menyelek pun ala ribu-ribu kali pun tak sucilah dia kena sebab ada satu juzuk kena mughallazah dia tu. Tak jadi suci situ lah ngau. Lain tu tak apa je kena dibeti eh. Situ tu. Ha tu dia. Patu syi'i pula tu duk ayat tu dak. Patu dak ya syi'i. Biarlah syi'i tu ngorok. Tak tunggu bau lain ngok. Syi'i malah nak kira. Wala takfi tak dan tak memadai tak niyatu rafil hadasi uli niyat mengakak hadah illa bisa bi'ati malaikat dengan tujuh kali dulu. Bagaimana nak niat nak niat mengakak hadah? Maro sebab dia kena najis mughallazah. Maro tak boleh niat lagi illa malaikat kena tujuh kali dulu kama jazamar ramli. Seperti hak jazak oleh imam ramli. Li'annal hadasa illa pada la takfi. Li'annal hadasa kerana bahasa adah la yartafi'un tidak terangkat ihadah illa malaikat biha bisabi'ah. Hadah tu tidak terangkat malaikat dengan yang ketu. Yang ketu jauh. Qala simi kata simi Ibnu Qasim berkali ya. Wa indi dan di sisi akulah. Ibnu Qasim kata di sisi aku ini. Annaha bahwasanya nyoniak. Tasih usah ia niat tak? Qablaha qabla sabi'ah. Ibn Qasim kata mak. Niat tadi sah sebelum tujuh kali lagi. Hatta ma'al awali ya tu. Hingga satu kali yang pertama. Sebab apa? Sedap juga Ibn Qasim. Li'anna kulla ghuslatin. Kerana bahasa tiap-tiap kali basuh. Laha baginya. Rak. Bagi kulla ghuslah tadi. Dia panggil madkholun. Masuk dah. Fi rab'il hadasi pada mengakak hadah. Masuk dah fi raf'il hadasi pada mengakak adati Ibnu Qasim. Kita nampak juga Ibnu Qasim. Sebab apa? Sebab dia kata kali pertama besar mah hak lain pada juzuk pak kena anjing eh. Adapun juzuk pak kena anjing jelahlah. Tetapi Ramli kata situ tak sah lain tak sah lah kau. Tak ada lagu tu. Tak apalah tak ada. Ala kulli hal betul belakolah ruwa-ruwanya. Atau duk bayar pasal sunat pula tu tak? Tak apalah tu ngarap. Paling bawah ada sikit yang salah lah. Wa iza tama'ah. Atau tak apa duk bayar wa illa naqala rak. Apalah tu. Wa iza tama'ah dan apabila berhimpung. Miru ala syaksin di atas seorang. Seorang sepuluh ustaz kita ni lah. Berhimpun arsalun beberapa mani yang wajibatun yang wajib. Maknanya dia ni ada berlaku. Pak super nganguh ni tak tahu. Hei pun ada dinguh. Nipah pun ada dinguh. Ada katanya. Wiladah pun ada dinguh. Junuk pun ada dinguh tu. Okay, kata. Ada dia berlaku. Siap muhatau siap ada berlaku atas aku tu. Wanawah ada niat lah ia soreha akannya. Akan arsal wajibah tadi. Ia niat berlaku tak? Au nawa ataupun niat ia seorang wahidan akan satu minha min aksal wajibah. Ia niat so mana-mana. Tadi ia niat berlaku. Saja aku mandi ada hi. Ada nifah. Ada wiladah. Ada junuk. Mungkin tu lah ke junuk yogurt alih tu. Ia niat berlaku. Jawab Izzah. Hasalat kulluha. Nacaya hasil oleh semuanya semua aksal wajibah. Boleh berlaku. Ay. Hasalal maksudu minha. Asyik oleh maksud minha min aksal wajibah. Boleh juga eh. Ayolah. Maknanya niat berlaku apa boleh. Niat so mana-mana pun cukup dah lama. Hei pada dia. Apa nama nifah pada dia. Junuk pada dia. Niat so mana-mana lah. Aumandubatan atas balik. Aumandubatan atas balik. Wajibatan. Tak tak? Dia ada mandi sunat. Dia kata. Fakadhalika. Fakadhalika. Ikal wajib tadi lah. Fakadhalika aikal wajibah. Pak wajib adik. Mana cukup juga mah. Maknanya di atas diri dia ni ada beribu manis sunat banyak. Tak tahu tak tahu. Apa?
niat mana-mana so pun hasil dah lah. Ha, mana-mana so tak apa lah dok. Hasil dah lagi dok. Ha, tu dia. Awajibatun ada wajib waman dubuh. Ni capu ni guna dengan warak tak dok? Ada wajib dan su sunat dok tadi ngak au dok. Hak ni sekali dok. Ha, dia katanya atas diri dia tu ada nak capu sekali lalu mah. Ha, tak dok. Dia kata lagu mana? Fa inna waha maka jikala niat ia sore ha akan nyo akan mana-mana ni dah. Akan wajibah ataupun mandu ni dok. Baca dulu dok. Ha solat hasilah ia niat. Ha, dak hasilah ia wajibah atau mandu ni dok. Yang mana no? Sebab apa tengok dulu. Li anna mabniyat taharati kerana bina bagi taharah ala tadakhuli. Di atas bermasuk. Di atas bermasuk inda tihadil jinsi di atas bersatu jenis. Di atas bermasuk di atas satu jenis. Ya tak ada misal ke mana tak irok. Hak wajibatun wa mandubun. Ya tak misal kan irok. Ha, wajibatun wa mandubun. Tapi kata hasil niat seorang akan nyorok. Akan wajibah dan manduk tadi irok. Hasillah ia niat wajibah dengan manduk tadi kerana niat mabino di atas taraf di atas termasuk inda beittihad jinsi bersatu jenis. Tapi ya tak buat misah. Baca dulu dak. Au ahaduha ataupun salah satunya itu. Ataupun salah satu hasalah wah. Ini niat salah satu ni. Dak. Au ahaduha kita panggil niat salah satu. Hasalah wahdah ni hasil seorang ni. Aku je niat tadi nak aku niat dua lalu zahira. Nawara. Ha, kalau gitu nawa tadi guna tasniyah. Ha, baru nafara. Nawa tadi dengan tasniyah. Nah, silap ngerok. Gini-gini. Fa in nawa ha ya sanawa nawa. Okay, tasniyah ngerok. Fa in nawa gitu-gitu mula. Buh makna mula. Maka jikalau niatlah kedua-dua akannya. Ha, tidak. Ha, akan wajibah mandubah. Masuk dua-dua lah, dok. Ha, ya niat dua-dua kita tanya. Ha, tak gini apa tak di aksa tak apa mudah peng dok. Ha, tu dok. Niat kedua-dua ha akan aksa. Ha solat hasil lah mah. Ha, hasil aksa tadi adalah ha kena tak di kedua-dua mudah faham. Kalau dia ada atik hak sunat atik atas diri dia hak wajib atik niat dua-dua. Hak wajib masalah dia junub ngah. Hak sunat hari ni hari Jumaat. Ha tak ada. Maka dia pun niat dua-dua saja aku mengakat adab sah serta sunat. Ha sunat mandi Jumaat. Ha jadi dia kata ha solat hasil kerana bina data tak taharah tak ni data tak ada aku kerana bersatu jenis ya zahir gitulah alir maruk. Lepas tu kalau niat salah satu hasalah wahdah zahirnya lagu tu tak dok. Ha, mana-mana hasil wahdah kena niat sekali lagi pula lah. Kalau mula-mula tu niat junub mana junub dulu. Lepas tu niat sunat jumaat pula zahir gitu alir dok. Dan lagi wa yusannu dan disunat liman lazimahu bagi mereka yang lazim akan man ghuslun uli mandi. Ah, mereka yang lazim akan man uli mandi disunat kau nak ifai Allah yuzila bahawa tidak menghilang seorang okay? Manda syai akan sesuatu min badanihi daripada badannya badan seorang okay? Ayalah sunat kita orang okay, nak mandi ni jangan kita kerak buahlah rambut ke kuku ke pada badan kita ngerok. Walau daman walau kana syek tadi walau kana syek daman darah tak be darah tak sahih dah kan. Ah, kalau kita pergi sini rak darah pun tak sahih ile lagi rak. Ah, kalau masalah kalau kita nak contoh mudah marak masalah kalau kita ni dak ale junuk jangan ada gebeke jangan ada gebeke repeti apa bila kita gebeke dulu kita mandi ya hak tu jadi juzuk tu rak suku. Ah, walau daman walaupun darah gitu tak rak. Wasyakra rambut kalau duduk dalam junuk, duduk dalam hair, duduk dalam nifah, sunatnya jangan kerak rambut. Hak ni hak Pak Yi tanya itu. Hak ni hak Pak Yi tanya tu. Orang ni ada dalam hair. Rambut yang lekat sisi rambut jatuh berah. Dia kata susah kawan kena cari nak cucu rambut bening. Muka wajib je tu. Orang duduk yang sunat. Sunat rambut cerah dia ada wajib dia sunat. Ni banyak dah lagi tu. Ah, ya dia ingat ada ada wajib susah lah tu. Aku dah habis lah. Ada sunat. Sunat ada basyar sunat rok. Habis itu. Oh, tak ada nak faham dah menggosek ngaji daurah dah ruangi kota.
Ha, gitulah hak cabut dengan sendiri kita apa tapi sunat agak ada cabut sebab duduk sisi ni secabut. Sunat kita ambil itu ipung. Sengaja kerak sebelum apa? Apa makruh ya? Makruh ya. Cuma ya sunat kita hipung-hipung di satu bekas kita cucu rasa kita mandi junub. Tu ya. Lalu usuh ke kak kuku apa sunat kita sipir dalam bekas masalah. Nanti mandi junub kare ya. Cucu hati. Gitulah nak ayat yang bukan wajib kalau kita dua ayat ada harap. Ha leh wa zufran dan kuku ayat ada dah. Ikutlah marak darah kau rambut kuku. Ya le kita royak cerak, orang royak tu tak cerak tu tak ada hero. Tak ada cerak. Ada kita ada gale. Okey ayat ada. Ayat tadi gak. Ini apa beli ah. Ada sah lah. Ini bagi sunnah. Jadi susah lah lagi kita tu. Ya siak kita ni tak siak lah. Hatta ya kita sila hingga mandi lah. Ya seorang tak semhila ni goyoh pada kata Allah yuzilah. Ego situ. Goyoh pada Allah yuzilah hatta ya kita sila hingga mandi dulu. Mandi malah harap patut kerak-kerak lah. Kadang-kadang masalah ni orang tino tak belajar pun ya tidak faham mana masalah ni. Ya dengar orang royak kata mana? Ya dengar gini biasa orang tino. Ya dengar kata apa? Orang royak tak boleh gerak kuku. Ha, orang royak tak boleh gerak kuku. Ya tak ada royak hari sunat makruh. Ha, hok tu jadi tak tahu. Orang royak tak boleh gerak rambut. Orang royak. Hok jenis orang royak ni jadi payah. Mungkin orang hok royak tu royak betul dah ya dengar tu eh. Dengar tak habis. Tak habis rak. Sebab apa dia kata yusanu lagu tu tak? Ilak pada yusanu Allah yuzila tadi tu lah. Lianna kullas juz'in kerana bahasa tiap-tiap juzuk ya'udulahu. Kembali ia tiap-tiap juzuk baginya bagi man tadi fil akhirati mah. Tiap-tiap juzuk tu ya klik mari semula pada akhirat. Tak? Fa ya'udu junuban maka kembalilah orang junuk tadi tu tak? Ha, kembali dah tak? Kembalilah ia kullu juz'in. Hal keadaan junuban jadi junuk. Ya tiap-tiap juzuk tadi tu mari dengan kita duduk dalam keadaan junuk. Dalam keadaan kotor. Tabkitan lahu tabkinu ana apa eh? Kata menangis tiok rok. Bakar rok, bakar. Tapi bakar alam menangis rok. Takut masdar dia dah rok. Mah terus tengok mu dua-dua. Ha rok. Tabkitan kalau bakar ya begitu menangis takut makuk aku kelimah lain rok. Ha. Kalau tengok ilah sebab nak wajib pula. Ha. Tengok mas dah tu kata dia tabki lah tak ha tabki lah tengok tabki kan ha rok dia takut silap terjemah rok kalau pergi pada ilat ni satu tak si boleh hilang tu nah ni ha ya dah nampak zahirnya super ya rok terlalu tak nak berkata. Tengok situ rok. Kalau kita tak ada ni. Ya masda bakata kan ni dak. Bakata yu baki ku tabkita ni. Bakata. Ha. Tengok dia tengok bakata boleh tahu lah. Tengok mana mana porok. Tabkita ni shopping. Nangis dah. Mana gitu juga. Ya kalau bakatan dia kuat sikit menangis dia ada. Ya ada bina ya dak. Kerana zahir gitulah. Dia memang hal keadaan menangis lah baginya. Ha gisak orang tadi lah. Letih ya lah mati ya. Ya. Ya dak. Ha tu. Dan lagi pula dia kata kata hak lagu ni. Ha haisu umira. Sekarang disuruh bi annahu dengan bahasa la yuziluhu tidak menghilang lah rok. Seorang akan juz'in tadi tu rok. Halatal janabati ketika janabah mengko disuruh lagu tu rok. So mayazulu maka dia menghilang ya seorang anhu daripadanya daripada juz'i tadi atau syai hak tulah lah. Rok. Tapi ma ada al ajza al asliyata lah.
barang yang selain ia barang akan al-ajza al-asliyah, tak akan juga asal, juga asal lain. Wa ya al-ajza al-asliyah apa allati wulida, hak beranak, hak yang diberanak biha dengan dia, dengan allati, ha allati juzuk dah. Hak ni hak yang diberanak tak apa ni. Hak ni apa? Masalah seorang perempuan ni dia duk ale adah ke? Bila dia beranak apa? Patu budak dia tu ada kuk, ada rambut ke apa? Patu dia mencukur ke? Hari yang ke apa? Hari yang ke 7. Hak tu tak apa. Ha, sebab apa? Sebab hak dia tubik tu, dia tubik duk dalam hak ah. Asal ale perut. Tak apa. Ha, sebab dia ada tu. Ma adal ajza al-asliyata wa hiya allati wulida biha. Hak yang diberanak biha dengan dia dengan ajza al-lati itulah maknanya bahasa kita panggil kok. Orang tino ke dia duduk. Dia duduk di dalam ada kada orang tino ke tak? Duduk dalam uzu ke? Bila ada kok orang tino ni tu ada kana? Kada-kada apa nama ni beranak dia dengan keadaan belum tu ada hero. Dan macam-macam ke? Allah salah lagu tu dak. Jadi apabila di beranak lari dengan dia dengan ajza tu hang tu tak apa pula ngoi. Ha mana mai rambut-rambut dak. Ah tak apa dah lah anak tu tak tiok. Juzuk-juzuk dia dah eh. Ah dia panggil juzuk asal dia dak tu dak. Anak rambut-rambut ada ke dak beranak ni rambut-rambut. Orang cukup anak pula dia duk alai nifah. Orang cukup anak dia duk alai nifah. Dak. Ah apa tu? Al gitu tak leh rambut nanti habis nifah dulu. Ah dak lah ketulah. Ha macam-macam lah tu tak apa ha. Hak tu tak apa ke juzuk dia. Sebab alih wuzuk dia tak apa tu. Wa yuqalu dah dikata inna kulla sya'ratin, ada kata gini tak kira inna kulla sya'ratin, bahasa tiap-tiap bulu rambut ni lah tutalah budi, tutup ditutup akan tiap ketiap-tiap sya'rah bijana batia dengan junuk-junuk tiap-tiap sya'rah, maknanya sikit lagi ni dia duk tutup kita pula mu buat aku jadi janabah mu tak jiru aku tak tahu dia tak tak. Jadi kalau kita faham pada kitab ni tak, makna kuat sikitlah, jangan gaduh kerak rambut, jangan gaduh kerak kuku. Ha, tak tak? Ha, tak apa, tak tak? Ha, tak tak? Ha, itulah dia kata tak. Tapi ia syarat dah, dia kata juzuk lain pada juzuk asli. Lain pada juzuk asli. Ya, muka dia rambut ni, ya, tu lain pula dia kira tak? Kuku ya lain pula tak? Kalau juzuk asli tu nampak, tak apa pula dia. Supaya orang macam ke, orang kena hak ke mah. Orang kena hak macam curi. Tak, orang hendak acuh kena kat angin. Maka dalil kat angin tu dia ada ala junuk eh. Baik muka kat angin. Napa tak apa pula tu. Sebab dia duduk kat sini pun tetap darah. Apa nama ni syarah dan zufrah tak. Lepas tu ma adal ajza al asliyah. Bagi hak lain pada juzah asah. Ha, tu pula tak. Tengok malik tak. Tengok ibarat dia. Dan lagi pula. Ma bahasu sunanil ghusli. Habis hangat tak. Bahasa bagi sunat-sunat bagi mandi. Tapi hak mudah nampak tak ada sepuluh masalah beranak lah. Mudah nampak yang orang. Ha, dia kata wa ma siwa zalika. Tak tak? Dan bermula bagai yang selain demikian itu. Ya tak ada medal eh. Al-mazkuri minal furudi. Tak? Ha, dia kata sunanun ialah sunat belakang. Hak lain daripada hak yang disebut tu kak tak? Sunat dah lah. Gapo dia kata lil ghusli sunat bagaimana min tasmiyatin daripada bismillah awalahu pada awalnya awal bagi ghusl awal bagi mandilah awal bagi mandi sunat bismillah baca dulu lah wa ghusli atau balik tasmiyah kan deh wa ghusli kafai dan basuh dua tapak tangan selasa belum mandi ni masalah orang mandi jenis tangan celuk oleh bekas ni wa mad madatin dan komo wastinsyakin dan ambil masuk air ke hidung. Wahakazah beginilah ila tamamil wuduk ya tu. Ha ya ya mudah-mudah. Wa fi nisqatin daripada satu nisqa wa wudu in hak nisnih lalu dak. Tak usah ayat mad madah wali tinsyaklah pakai wa wudu lalu dak. Dak. Ha sene kecek wa ghairi zalika dan lain daripada demikian itu demikian tasmiyah hingga ke tadi. Tak dak. Gapo kadal kibadanihi seperti gosokkan badan pada seorang wa taslisin dan menigorak. Wagos lirok sihi kita baca mater dan basuh kepalanya basuh pada saat sunat sebab sapu tu wajib dok awalan pada awal-awal so masyikihi kemudian pehoknya pehok sore al aimani pehok kanan dulu mana-mana kita basuh pehok kan kanan dulu so mail aisari kemudian pehok kiri pula habis lah kau ah okey dok
Oh, lah jual lah macam mana tengok. Tak, mudah itu, tak ada payah ni tak. Ha tengok leh dalil sikit tak. Ada bahak gapo ngerok. Qaulu wa mas abis. Qaulu sunanu lil ghusli. Sunat bagi mandi tak tak. Walau manduban. Ha, mana ai walau kanal ghuslu manduban. Walaupun mandi tu mandi sunat dah. Mandi tu mandi sunat dah. Tapi perkara sunat dalam mandi sunat pun ada juga tak sibuk tinggal ni tu tak. Kalau ngaji kata dah. Wasa banyak benar. Oh, kalau orang tak ngaji mana, orang koyak je wamah tu. Apa pula? Apa pula kita ngaji rak Allah sunnah ni? Enak? Oh, jadi masa banyak lah. Kadang-kadang kita ambil kelebihan pahala ngaji lah. Nak buat tu, kadang-kadang tak mampu lah suruh. Aduh. Tak tenil weh tak? Ukur masa sini kau tak deh? Tak deh, tak weh. Ini dia weh. Deh tak? Kalau deh, mari kau tak deh biarlah. Jauh tak tu. Boleh? Muka isi ada nak hari tu. Mari lah. Tuh kakak main ukur masa sini kan. Kalau boleh aku tak deh, ada aku. Deh tak? Cikgu dah. Haa, dah apa dah kalau deh? Kalau deh ni minta ustaz mari ukur masa kali itu sama Amaruk. Boleh benar? Haa, hari-hari ada pahala Jum'ah tak. Tapi nak jumpa syukur pahala sikit, dia tidur semua. Ngatuk tau semua syukur. Ada hari dia tak, kalau dia lah, kalau tak dia tak ada arah. Haa, gitu tak. Jari-jari suka-suka boleh. Haa, kau luhu min tasmiyatin tak tak? Wa akaluha dan bermula sekuih-kuih tasmiyah tak? Bismillahirrah. Wa akmaluha dan bermula sempurna tasmiyah. Kamaluha kamalu tasmiyah. Wih habislah. Wa yaqsidu dan qasa al junubu uli hore junub biha dengan dia dengan tasmiyah tadi azzikra lah kena qasa zikirlah muka kita ada al junub biro bismillah ni niat zikir au atlaqu yutliku ataupun mengitlaq lah ya sorry tak apa juga biasanya itlaq bismillahirrahmanirrahim tak ada qasa apa fa in qasadal qiraata maka jika la qasa ya sorry akan Quran wahdaha tak weh ai munfaridatan no yo qasak qira'ah saja au ma azzikri yang dua qasak qira'ah serta zikir au qasada atau qasak ya seorang wahidan akan satu la bi ainihi dengan tidak tentu yang mana-mananya nya wahidan ha haruma jawain harak ni qasak qira'ah saja harak qasak qira'ah serta zikir harak qasak satu tapi tak tentu mana-mana. Dia ada kosak zikir, kosak kerai, tapi tak cerak mana-mana. Kerai kok. Tak kosak langsung. Tak kosak langsung, tak apa. You teliku tadi. Tak harap dah. Wala benda dan tak dapat tidak antakuna bahawa seadalah ia, ia tasmiyah tadi. Makrunatan disertai bini yatin. Oh, gitu dah. Dengan niat tu kan, bismillah. Bismillah lik luar. Niat lik dalil. Sebab apa? La benda ilak liyusabu. Liusabah supaya diberi pahala alaihi ala tasmiyah min haisul ghusli daripada sekira-kira mandi lah. Sebab kalau tasmiyah belum tu tak ada lah tak. Ya nak sekali. Wa yusannu zikru dan sunat berzikir sebutlah. Tak. Sunat kita sebut ba'daha ba'da tasmiyah tu mak. Kalau wudu sunat zikir tu lah. Ba'daha ba'da tasmiyah lepas daripada kita tasmiyah tu kal wudu seperti wudu juga. Ada ke wuduk bismillah apa yang ada baca zikir-zikir dia okey. Ha maka di dalam mandi ni pun ada baca lagu tu juga. Tapi wasa pun hati dok. Bu itu ha dok. Ha sunat zikir-zikir juga. Dogak dok. Wa mad madh wa istinsyak wa huma qomun wasaidun sunnatun mustaqillatun gilusli ni. Sunat suku ghairul wudu'i ha ni bukan wuduk ni. Al-mustamilati yang melekapi alaiha alamat madah wal istinsyak ni suku pula. Watarkuhuma dan bermula tinggal kedua-dua. Tinggal komo dan masuk aikaidu. Makruhun. Makruh dalam mandi kita. Katarkil wudu ibaningi supaya tinggal wudu dah. Wawajibadi dan mengatau wajib kedua-dua komo dan masuk aikaidu. Indah Abi Hanifatah. Hai, berharap. Lemon ni kata nak mandi ni kena koma dah kena masuk ke hidung. Wajib dia. Oh,
duduk. Kita tak ada ubat. Qauluhu wa wudu in wudu dak. Summa dia kata in tajarradat janabatu. Jikalau sunyi oleh janabah yang sore anil hadatsil asghari daripada hadas kecil. Sunyi janabah daripada hadas kecil dak. Maknanya kita panggil wudu dia tak batal. Tapi dia ada adab besar. Zahir kita tak? Sunyi oleh orang yang jajuk. Sunyi oleh janabah seorang daripada hadah asrak. Maknanya, wuduk tak batal tapi duduk dalam hadah. Hadah asrak. Apa duduk dalam janabah? Tak? Orang panggil gini. Seorang yang junuk tapi dengan keadaan tak batal wuduk. Itu budak pahala kita tak? Yang berjunuk tak batal wuduk. Ada ke orang tengok orang tino? Seru jeruk. Ya ada wuduk kan ni. Tengok tina jeruk. Maka ya junuk tapi wuduk tak ada. Tak. Contohnya mana? Ke aneh tak lama. So, gitu dah ni. Ke aneh tak lama. Seperti mimpi ya seorang. Walha padahal ya seorang jalisun mutamakinun. Yalah tak tak? Jalisun mutamakin. Yang duduk yang tetap. Yang duduk tetap boleh. Ya mimpi dengan Siti Nurhaliza. Oh. Ni lofa. Ni lofa. Tak masalah. Nawa niat ya seorang bi wudu'i dengan wudunya seorang niat sunnatal ghusli akan sunat mandilah. Yang ambil wuduk tu bukan niat mengakak ada. Sebab nak mengakak ke mana muka ya wuduk ya ada. Niat sunat bagi mandi. Ka'an yakula seperti kata seorang ni. Nawaitul wudu alladhi yusannu lil ghusli. Oh ya aja yang niat weh. Tak weh. Nawaitul wudu alladhi yusannu ghusli. Saja aku ambil wuduk, wuduk yang disunat bagi mandi. Oh, masya Allah. Mau berak. Itu cara dia. Tidak. Wa ini jata ma'a dan jikalau berhimpun kedua-dua. Maknanya, wuduk pun tak ada. Hadap sah pun ada. Tidak. Nawabihi niat seorang dengan dia dengan wuduk. Raf al-hadathil aswari dah lah. Beza tidak. Tapi biasa kita, maka ada junuk tak. Tak ada dua-dua. Biasanya begitu tak. Biasanya lah getul eh. Tapi jangan niat mengakak hadah lah. Tak hasil maksudnya akak hadah. Kalau tanya boleh boleh mandi juga. Tak ada gapa. Muka mandi junuk. Ya akak hadah kecil. Dah. Tak boleh apa. Kali tak setuh pun lah. Hazar takrir ni mah. Ini takrir. Ini huraya nagun ini. Ma zahaba ilaihi nawawi. Bagi yang telah berjalan dengan kepada Adam Ma oleh Imam Nawawi. Waktu sorot dan sipe alal hazan ni juga. Ramli, Ramli. Fi syaridil ala syarahnya syarah Ramli. Tak? Ramli kata kita. Wa zahabar rafi'iyu. Dan telah menjalik oleh Imam Rafi'i ila anahu kepada bahawasa yanwi. Niat lah ia seorang sunnatal ghusli mutlakuh. Kena niat gitu. Kena niat sunat mandi semata-mata. Ada takmir dah belakang. Tajarradat ni orang panggil jumlah tepat. Tepat tafsir bagi mutlakuh ni. Faham malik ngarak. Ya tajarradat ni tepat takmin, tepat nak tafsir bagi mutlakuh. Lagi mana? Tajarradat janabatuhu anil hadasi awla. Faham malik mah? Tajarradat janabatuhu anil hadasil aswari awla. Maknanya, hak Imam Rafi'i ni mah, WMO dia ni junuk dengan angka ada wuduk dah kah? Tak ada wuduk kah? Memang masa nak ambil wuduk belum mandi, kena niat. So nak bagi man? Mandi hak dia. Tu pelik dah. Pasal pelik juga dia dah kan dah. Dia lagu tu. Tapi dia kata wal afdal mula paling afdal takdimul wudu'i mendahulu wudu' alal ghusli. Ni paling molek. Ambil wuduk dulu belum mandi. Wuduk dulu. Ngapa? Wa emo kita katanya mandi junuk kok. Wa emo mandi sunat jemaah kok. Tapi kita tak ada alih ngapa. Ada tak boleh tak? Mana? Dah lah gonyo pakai kaseh eh? Tak? Aduh, dia apa tu? Kita kaseh eh? Ya Allah dah. Ngoh ya umuh-umuh batu. Ya tak? Tak ada kaseh eh lah bilik ke? Tak ada malu kot malaikat dah tu tak Allah. Dah apa lah tu tak? Ada? Apa dah dalam apa fi riwayatin la'anal malaikah dah melaknat oleh dua malaikat ke okay? Malaikat laknat dua orang okay, tapi hadis doa lah ha ingat tak itu dah apa dah ha walau tawaddu ajikala ambil wuduk seorang summa ahdasa kemudian dia berhadas ya seorang
Jamak wuduk ke mana berhadas mah? Qabla an yaghtasila, sebelum mandi. Ha, berhadas sebelum mandi dok. Lam yahtat naca tidak berhajat lagi fi tahsilih asli sunnati, pada menghasilkan asas sunat ila i'adatil wuduk. Gitu mah dok. Ambil wuduk dah. Tak ada mandi lagi ketuk. Maka dia kata tak semestinya kita nak hasilkan sunat tu ambil wuduk sekali lagi. Pakai mandi gilah. Dok. Kama zakarahu mimra Muhammad Ramli fi syarhi dia syarah Ramli. Nampak je nakal kita. Sah-sah aja apa nakal dia dok. Rajin tak syih ni dah. Tapi jangan nak boleh follow kalau ada tak syih ni. Orang tak macam anu ni dah. Ya tu nakal kita sah-sah. Tapi jangan nak dapat pahala dia. Sebab dia mau duk baca. Macam mati dengan syarah Siti oleh atas tu. Tak dapat lah pahala dia. Tapi mujurnya mirunya ambil baca juga. Tak ada ni dah. Boleh kelebih hadiah. Kauluhu kadalkin. Seperti kau tak? Gosok. Dalki badan ni. Gosok badan. Sunat. Khurujan mafulun ajlih. Kerana nak keluar min khilafi man aujabahu. Keluar daripada khilaf mereka yang mewajib ya man hu akakad dalki. Ada ulama kata wajib tak? Memalik. Walianna ilap atas pada khurujan. Dan kerana bahawasanya dalku ni. Anko lil banani atat lebih bersih bagi badan. Yalah, tat lebih menyuci bagi badan. Yalah rok. Sebab kalau gosok ya rok, dia tubik molek. Hanya rok. Orang jatuh bi rok. Mandi ke? Mandi sepo budak kecil ni apa siap. Orang jatuh, orang tino mandi. Lama puah tunggulah kita tu. Seolah kata kalau berhimpun izajtama'a kena kuddima zakaru dulu. Atau kuddima rajulu alal mar'ati. Izajtama'a apabila berhimpun di antara tino dan puwe kena kuddima rajulu alal mar'ah. Sebab apa? Kalau kuddima dia Allah kita tunggu. Mamu. Ya ke tino ke? Ya sabung. Ya cempu. Enggak ada. Tak, kita bergegi lagi ni. Tak dengar? Tak. Lama. Lama tak. Dia kena tubik keadaan tu. Lama tak. Supaya itu ayat-ayat itu. Ayat itu apabila berhimpun di antara dia dengan kita kedah makan, kudima kita dulu dia tu. Dan dahulu kita, kalau tunggu dia makan. Aduh, lelah. Cengok buruk. Itu ke jatuh ke? Tak jua ke? Apa? Lama-lama popik makan dua cukup habis pinggir. Mula-mula kelop habis. Tapi kalau tak jik, alih kau nak selo tadi. Selo ikut kuah. Aduh, selo. Kalau tak jik masa pogetino dia kata tambah dulu. Lambat apa tu jik ni. Tak ada. Dia selo ke? Ya tak dulu dia dulu. Ya ni gitu lah selo lo. Kita rasa tak boleh ada selo hau. Masa makan ada selo masa hau. Ngorok kalau nasi sejuk dulu. Dah cepat lagi rok. Wadalku bermula daku bimakna daki. Daki dah rok. Wababu bermula baknya bakdal kunin nasoro. Nasoro yang suruh. Dalaka ya dulu kulih rok. Amma dalakati syamsu min babi dakhola. Waduluk. Gitu rok. Waduluk syams. Patut zawaluha. Waduluk syamsi ay zawaluha. Hilanya. Gleci rok. Gleci bagi syam. Qala ta'ala aqimis salata lidulukis syamsi. Ya lah dah. Ai min waqti zawaliha. Daripada waktu gelecehnya bagi syamsi. Dirilah kamu akan semaya. Lidulukis syamsi maka bagi waktu geleceh. Zuhur tak tak? Zuhur. Surah Isra. Qawlu wa taslis menigoh. Ya kata walawin ghamasa jikala menyelak ya so'ge fi ma'in. Pada air. Dalam air. Kafa taharrukuhu. Nacaya memadai oleh bergerak seorang tahu di bawahnya, di bawah mak, di bawah air. Astalah, tiga kali. Kocok-kocok lah, malah air. Inka najikala adalah, ya itu rokidan. Apa yang tenis,
Ha, kita wa illa jika tidak dengan bawa berlari, tidak tenih. Kafa jaryul ma'i memadai oleh pelalui air alahi di atasnya, di atas seorang tadi telah tak kira salah san tiga kali. Alah. Tak tahu. Kalau kita lah ni buka baik eh. Ha, takde ambil kan tak? Tak tahu. Lakin rubama barangkali fatahu dalku ya tak? Barangkali ma fatahu lupa akan seorang aldaku gosok li adami tamaku ni ya tak? Kerana ketiada eh mungkinnya rak. Mungkinnya seorang minhu minadaki. Galiban pada galik batah talma iyalah di bawah iyalah. Rak. Kerana mungkin tak ketiada eh mungkinnya seorang daripadanya daripada gosok pada galik. Alah iyalah. Sebab tu alah ini masa nyelek ya rak. Tapi orang nyelek lama nafas panjang. Biasa ya rak. Bangun-bangun timbul perut. Bereh. Tu ya tak apa ya ahli dia. Kerana apa barangkali jadi lupuk kerana tak mungkin tak? It rubbama yudiku sepik nafsuhu. Nafasuhu. It barangkali yadiku sepik nafasuhu oleh nafasnya nafas orang lah. Kita panggil apa? Sikap nafas tu. Sikap nafas. Tak boleh taruh nafas sepik tak? Nafas pendek tak? Sebab itulah. Pakcik berbalas tak? Apa namanya berbalas tak? Tengok tak? Ashadu alla ilaha illallah. Jadi kena putih dulu. Ashadu alla ilaha illallah. Nafas ya. Suka tu tak? Lepas tu ya ashadu ya tak? Asyhadu anna Muhammadar. Kita beringat macam kalimah tu jadi putu weh. Ada putu ke? Kita pun tanya ya dia kita weh, tanya dia. Atau bapun apa lagu tu? Ya kata demi pialu. Dulu ya demi pialu. Lepas tu apabila demi pialu membawa kepada nafas dia tarik nafas. Dulu tak apa ya tuan nak malak. Demi panah, demi panah. Orang tua panggil demi panah. Ya tarik eh. Biasa orang demi pialu bawa emu. Mati. Nafas. Ya gitulah. Apa kata dulu-dulu? Ya tahu dulu macam lot ni. Ada pula dia. Habis itu tak tak? Walau tamama. Tamama kita. Tamama tak? Jika sempena oleh mandi badannya sekali, semua ada salisa saniyah wa salisa hasalat tasrih. Ya lah tak? Jika sempena seorang akan mandi meratai. Ya kira mudah tak? Jika meratai oleh ghuslul badan hi, oleh mandi badan dia merata sekali, semua ada kemudian mengulangi esok akan mandi pula. Bukan basuh lah mudah payah. Kena baca gini mudah payah tak ada. Walau ammama jikala merata tamama. Jikala meratai oleh basuh bagi badan. Ya. Macam itu tak. Jikala meratai oleh basuh bagi badan sekali ya. Semua ada kemudian mengulangi esok akan basuh. Saniyah yang kedua. Wasalisan yang ketiga. Hasalat tasli sudah. Hasil dah tiga kali. Ya nampak juga tak kalau orang duduk ala atas ni mah ya tujung belum katolah kau naik. Yalah. Bahaya kata laginya iz kerana pula ya tawaqqafu tasli kulli udwin ala taslima qablahu ya tah. Kerana tidak terhenti oleh meniga bagi tiap-tiap anggota ala tasli kima qablahu di atas menigakan barang sebelumnya sebelum bagi kulli udwin. Nanti cukup dah. Li adami wujubi tatik kerana ketiada tatik huna di sini I feel rin apa feel rin feel in rimas. Huna di sini I feel rimas yang menyelih ni dia macam menyelih rak. Tak apalah, paling tak ada apa dia rak. Tidak terhenti meniga pada tiap-tiap anggota jalan marak sebab dia turunlah gitu ke. Rak. Tati at nak tak feel rimas tak apa atau feel rusli pun tak apa tu lah. Huna, I feel rin rima atau feel rusli pada bak mandi.
Kau tapi tertib sunat tu ada leh. Ha yalah dak. Sebab dia kata tak ada tertib, tidak ketiadaan wajib tertib. Ha yalah leh. Tak hak tak wajib tertib tapi tak napi sunat tertib. Sebab sunat tertib ada ya pala dulu. Kan dulu. Tak kita dak. Kau luhu tak gi sikit lagi tak? Kau luhu ghasli ra'si. Basuh kepala awal. Ni sunat ke dak? Ai bi sabbi dengan tuai. Jumlatan wahidatan, jumlah yang satu sekali lah atas pala. Bukan atas pala ni bukan gini ngah. Bukan lik kanan dulu, lik kiri dulu. Tak dak. Pala ni pakai jumlah sekali geruk kali. Tak dak. Jumlatan. Fala yutlabu tak, maka tidak ditutup fiha padanya pada raksu ni lah. Pada kepala tayamunun. Akan menganih. Pala ni tak sunat gitu. Bal yusan nuzalika, bukan dia sunat demikian itu. Linahwi akta'a. Orang terpotong tak. Sunat demikian itu, demikian tayamun. Yusan nuzalika, zalika tayamun tu. Menganih tu tak. Linahwi akta'a bagi orang yang terpotong. Orang terpotong tangan. Tangan dia tak ada. Kita tak tahu apabila tangan tak ada. Payah sikit baliknya. Lik kanan dulu boleh tak? Nampak tak? Ini awak aktok bagi orang terpotong. Orang terpotong apa? Tangan dia bermasalah apa payah nak? Tak? Aktok. Wayusanu dan disunat pula. Ghaslu raksi. Basuh kepala. Salah sandak tiga kali. Kama fuhima fi sunni. Atas lisih. Yalah tak? Basuh pun tiga. Fahak yang dipahir pada sunat tiga kali tak? Gila-gila summa syikihil aimani kemudian lamu yakanera ay salasan tiga kali mukaddimahu wa muakhirahu. Dah depan dan belakang. Tiga-tiga lakuh. Summa al-aisar kazalika supaya gara salasan mukaddimahu wa muakhirahu. Supaya lah. Bikila figus lima yiti bersalahi mani mayak. Apa? Tengok mani mayak. Ya tak super eh. Ya kalau mandi biasa kan tak? Ya lihat depan kan tak? Ya lihat depan ni kan ni. Lihat depan ni tiga, apa ya gilip belakang dulu. Lepas tu kira ni pula. Tiga baru gilip belakang. Ya mandi banyak ni dok, ya sudah depan dulu. Tiga. Sebab ya baru balik. Sebab ya banyak ke. Okay, tak apa muka kita tiga. Belakang pula tiga. Tiga. Tak apa muka orang hidup buat. Sahabat ya kata tak serupa. Tengok tak? Ya kata bi khilaf fi ghusl mayyiti. Ya rak. Apa nama ya kena baca bina majhul. Sana yug salu rak. Yug salu di mandi. Yug salu bak ni rak. Ya taksi ke bak ni. Yug salu kena baca bak itu. Yug salu di mandi mayat ni mak. Mukaddima syikihil aimani dulu. So ma sahabat terlepas daripada pihak kanik. So ma mukaddima syikihil aisari. Kemudian ada hulu bagi pihak kiri pula. Ya mayat ya gitu. Kita faham ira tak? Kane patu kena gigi kiri lalu. Summa muakhiral aimani. Kama dia pula hak belakang bagi kane pula lain pula. Summa muakhiral aisari. Kama dia belakang kiri pula. Sebab apa? Li suhulati zalika. Kerana mudah demikian itu rak, demikian taksil, demikian mandi tu alal hayyi. Ha dak tahu orang yang apa nama orang yang orang hidup yang mudah. Hak ni dok ayat kok orang hidup kan ni. Mana dia tak? Bikila fil mayit ya lala bersalah mayak ma. Lima yazamu kerana bagai yang lazim. Ya ma alaihi alal mayak. Lazim ya ma alal mayak. Min takriri taklibihi. Daripada berulih. Apa nak balik? Berulih baliknya balik mayak. Ya mayak ke duduk balik ke mari ni. Dia jadi sekso. Okey tak apa. Mani mayak kak. Soalnya kata kalau mani mayak ni sudah lepas dulu. Urat pair dulu baru gilip pakai. Orang hidup ni ning. Tak. Cari buat gitu ke tak tahu tak? Habis ada mana banyak ni tak? Habis di situ. Banyak lagi tu tak? Wa min sunanil ghusli. Allah. Makin tak habis lagu ni tu tak? Pada kita pergi ke kamar tak? Dah setengah daripada sunat mandi. Muqtada makot dia. Antakwi masdar. Ayastatirul mustasilu bahawa setutup tak? Al mustasilu orang mandi fi mahalli khalin pada tempat yang sunyi laisa fihi tidak adanya pada mahal ahadun oleh seorang. Tempat nak mandi ni sunat kita mandi tempat tak ada orang.
Pak tutup tak ada orang. Kalau pun nak bayar. Polo. Sama lah. Mu tengok aku, aku tengok mu lah. Mu kau mandi nak pergi kata, okey? Haa, ah, bayar lah. Haa. Ya, zaman dulu ya tebing dah lah. Ya tebing kau nak pelepas nyobi lah gitu ya. Di atas tak ada nebing, apa mula naik pokok bini tengok. Tengok mandi. Haa, zaman dulu. Aufihi atau padanya pada mahal. Sunat kita tutup juga kita mandi pada tempat dia ada man. Ada mereka tak? La yahrumu alaihi yang tak haram di atas taman nazaru auratihi. Apa nama ni tilik auratnya aurat seorang. Ka zaujatihi seperti isteri wa amatihi dan sahayanya saya seorang. Tak apa. Hak ni sunatlah mah. Hak ni sunat tutup kerana ada isteri, kerana ada amah. Sunat sebab dia boleh tengok aurat kita. Tapi sunat juga tutup. Tak. Amma bihadrati man yahrumu alaihim nazaru auratihi fa yajibu satrulah. Amma adapun bihadrati man dihadapi orang yahrumu yahare alaihim di atas mereka itu atas man nazaru auratihi boleh tilik auratnya aurat seorang. Jawab amma fa yajibu satru. Maka wajib tutup. Ha ni kena jaga-jagalah. Nak sebab mungkin orang ramai ni kok yak beriok ni kok. Pondok berangin apa pondok berangin sebab ya kalau duduk lep belakang. Pondok ajillah ya kalau duduk depan pondok. Orang ketin nak lalu situ tapi kenapa lalu orang jatuh mandi. Kalau pondok ketin nak pergi itu. Ya. Oh nampak habis tu. Oh, anak-anak babak duduk tengok pula ada susah. Kan. Oh, rasa segar juga. Orang yang besar dah tu. Jadi kali dah. Orang pun kita rasa tak biasa. Oh, saya rasa segera kot. Haa, abang jangan buat pondok ni, dia kena kira banyak juga kot. Air tak ada, air lepas nak pergi ke mana air buah eh. Mesti jadi masalah. Pondok jahat itu. Allah, tanda depan ya lo. Kan kata depan kan. Oh. Lepas tu semayang enggak ada tanda. Oh. Semayang itu semayang kan. Ada tanda betul. Tapi itu tanda pun ada. Oh. Kayak gitu-gitu. Lepas tu masuk bakaran ni dan mau buat. Oh, dah syak. Pelan-pelan ke mana? Tak tahu lah masa tu mula-mula tu. Masa tu ya pelan tak? Tak betul lagi pelan. Dia duduk bucu tu tak apa. Dia duduk situ. Tengah depan rumah babur pula. Oh. Gitu kan? Pitu, pitu tanah waktu turun naik tu jadi depan rumah babur. Lepas pitu nak masuk tanah ni, ada aku balasah. Lepas dia adalah balasah berepik. Ada. Oh, aura molek ngaji. Wah, abang. Awak ni tak ikat nak beli gotu, awak tak tengok tak pun sih. Sih ke? Tak ikat nak beli ni sama-sama. Ingat lagi, pelan pondok ni pun susah juga. Mana? Jadi hikmat juga tu, awak bakar awak baru habis masalah tu. Oh, masalah tu habis. Aning nak tutup ke tak? Tak ada, betul tak ada? Dan lagi pula, wa haruma kashful aurati. Dan hare buka aurat. In lam yaguddu jikala tidak memejek absaruhum akan mata mereka itu. Kalau dia mau tak pejek mata. Ah, Rob. Kalau dia mau tak pejek mata, kau harap kita buka. Kalau dia mau bakap pejek, apa? Pejek lah aku nak telanjir mata. Eh, mau pejek mana? Telanjir apa? Gue tak tengok. Ah, ngaro. Ah, itu tak pota. Pota talok. Pota dia nak curi barang orang. Nak curi barang orang. Pasal retino ada depan. Retino kau tuwe dia tak ada ingat ya. Ya dia royak. Jadi dia ada cara nak curi lanjir bare. Retino asal lomba yang ambil barang lagi. Otak dia royak. Oh. Tak betul ni mikir kami. Cara nak curi tak sebab retino tengok ada. Tak lanjir. Oh retino tengok orang lanjir asal lomba. Ambil barang lagi pula. Aduh. Oh. Bagi tinggal. Curi buat timun orang. Oh, tak nak juga buat dah. Kedai buah lain je. Ha, dah kata dah. Aduh. Ha, lah ni yang kita bang lah ni dah. Lah ni pindah sikit lah. Hak malah, hak wairah tu lah. Mereka tengok adik lah wairah tu lah. Suami pergi terawih, isteri main orang. Mereka tengok dia lah. Oh, lah wairah adik tengok ni. Nak mana ni? Ngoh hati Indonesia ngoh lah. Ngoh hati tak tahu lah lah tu. Agak-agak lah. Tuk lelaki kita terawih 20. Bini dia rumah. Oh, hanya. Klik mari.
Duduk dengan yatim. Yatim ada dekat rumah? Ada. Ada? Ada lagi. Dekat, dekat kali dengan isteri suami lalu. Dengan cara tak tudung ke apa itu. Eh? Jadi, tak jepa lho. Lho nak tegak apa. Kelima hari bini duk main dengan orang. Lepas umur kita. Bini dia nampak kucuk-kucuk kaki tak? Bini dia kucuk kaki suami. Minta maaf. Alah ada yang ada. Tak muncul aku tak ada pari. Ada pari aku lama tak. Soalnya aku takir. Lagu tu main dengan orang. Mana? Tegak. Tak mana situ. Allah. Haa. Tak. Ha tu nak atas kan nak atas dunia lah ni. Suami kita apa? Bini ada terawih apa? Picek. Pasak. Oh, ha tak adil tu tengok. Allahu akbar. Fa in ghaddu maka jikalau memejam mereka itu tadi lah. Man haruma alai itulah. Ara hum mereka itu tadi lam yajib satu. Tak wajib tutup. Bal yusannu bahkan disunat akan dia akan satru sunat tutup lah tak wajib pun. Oh, malu kau gerak. Hakaza beginilah yustafadu yang diambil fa fi syarh at-tahrir di dalam syarah tahrir. Walakin tetapi allazi qarrarahu al-Hifni. Biasanya guru baca Hifni. Yang telah menghurai akan allazi oleh Hifni wa ghairuhu ghairu Hifni annahu bahwasanya ma yajibu satru juga. Wal hal wa sya'na wajib tutup juga. Wa wayah rumul kasbu dan harai oleh buka mutlakon semata-mata. Sa takmir dia. Ah oh, kena tutup. Sawa'un ghaddu absarun sama ada pejam mata mereka itu aula atau demo tu tak pejam. Maknanya kita nak kelanja di hadapi orang ajnabi tak boleh semata. Demo ni kata. Wa emo demo tu pejam, wa emo tu ramo tu tak pejam. Dia yakin dak demo pejam. Kalau kita ni kita tak yakin lelanya. Ada. kalau kita ni telanja pergi pasar raya apa yo yak tak pejam belaku amo nak telanja. Kita rasa pejam tipu. Noh. Dia bobo. Pas tu kalau orang kalau orang jatuh telanjang orang tina hok pakai ikok ni pula. Dia tak tahu ke tahu dak dia berjaya tak berjaya. Ah, dia nak. Apa tambah dia tengok Amiru. Allah ke juga dia. Ah, bagi berjumpa. Ha. Ya. Ah, ingat bro. Ah, habis itu. Ha. Ada yang kata hari. Lakin tetapi ingkana li salati jikalau adalah bagi semaya badalun. Kal jumu'ati. Lam yakshif tidak boleh buka aurat tahu bal yuzaru fi fawatiha. Ah pun hok ni. Ana. Ah tak lain pula tak ada. Lakin tetapi ingka analis solah jikalau ada bagi semaya badalun ada ganti. Kal jumuati seperti jemaah lam yakshif. Ah tidak boleh buka sore aurat tahu akan auratnya aurat sore. Baca dulu dak. Telu ada tak fasih. Bal yuzaru baka di ma'afi fawatiha pada luput-luput jemaah. Ha masalah nak pergi jemaah. Ha bal yuzaru fi fawatiha mara. Baka di uzur di ma'afi fawatiha pada luput-luput jemaah lah nampak dah. Dia ni tak ada kain. Tapi semaya tu semaya jemaah. Jangan pergi. Ah, dah tengok dulu dah. In kana lis salah jikalau ada bagi semaya badalu. Maya ada ganti. Gapo maya ada ganti kal jumaati. Maya ada ganti dah. Lam yakshi ma tidak boleh buka aurat tahu mau buka kata kena pergi dengan cara lanje mai jemaah lanje dok ha kena buat zuhur rumah tak usah pergi ha bal yuzaru baka di ma'afi fawati fawati jumaah elo apa wa in lam yakun laha dan jika tidak ada bagi solat badalun tak ada ganti wa dhaqal waktu dah sepit dah waktu ha dia kata dok kasyafaha tak buka ya seorang hak akan aurat buka wa wajib alaihim dan wajib datang mereka itu pula al-ghaddu pejam mata wajib datang mereka itu man haruma ghaddu pejam mata enggak tak ada kain ni ngah kalau jemaah marah tak kena pergi jemaah boleh buat zuhur tapi kalau maya zuhur maya asar maya maghrib biasa nah tak ada pakai je demo orang lain kena pejam dia nak pergi jemaah hati ni dan lah yang duduk sahabat pula tak majlis maghrib pula wajib macam kita ni ha, ya tak ada kain tak lah. Kalau lah yang maya sore tak ada fadilat jumaat oh, pergi Allah Akbar nak rojak kat tak pekoh sampai tak hatu semaya jumaat lanjir pun suruh lagi kalau bukan jumaat
Ha. Pakai tolak ni ada kain dah gas borak Zuhur tak ada nampak biar Zuhur tidur lah kau Zuhur biru ada ya. Aduh. Intaha zakarahu qahwa. Wa min sunanil ghusli dah setengah daripada sunat mandi lagi tak? Asyhadatan mengucap asyhadu alla ilaha illallah. Al mutaqaddimatan yang didahulu kedua ma'ama serta bagi ma'ahu marak serta kedua-dua serta asyhadah itulah fil wudu'i akhiral wusi pada akhir mandi pula ya takama fit tahri maknanya sunat maknanya gapo hok sunat di dalam wuduk sunat juga di dalam mandi baca eh tu ambil mudah kata gitu ha baca inna anzalna ghafara ha bish. Ha kita giak ni sikit lagi lebih kurang 5 minit ngarak ha ngarak mabahasu ma yahrumu bil hadatsil aswar yani mudharat. Tapi ni kita kena tengok molek lah ada masalah pelik-pelik garak. Ha dah. Ya kadang-kadang dalam tu yang masalah pelik. Tapi kita tidak menghalus dengan dia garak. Apa kita boleh baca kod dalam kita boleh banyak kargo. Pasal ni bab jemaah tu. Kalau kita tanya tak leh nak. Ya awak mudah-mudah. Ha dah kan wajib dak jemaah jempal orang dah dak. Ha leh nak ngaji. Wa yahrumu bil hadasi dan hara dengan sebab berhadah kom satu asya'a oleh lima perkara. Tak ada apalah, moga mudah ya. Moga kita baca tu. Ya tak? Kau awaluha bermula awalnya awal kom satu as-salatu semaya. Tak tak? Semaya dengan keadaan hadah tak sah. Hara. Bi anwa iha dengan bagai-bagainya bagai-bagai salah. Kita baca habis dulu. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam kerana Nabi sabda la yakbalullahu salata ahadikum. La yakbalullahu tidak menerima oleh Allah salata ahadikum akan semaya seorang kamu iza ahdasa apabila berhadah hatta yatawadda'a hingga ambil wuduk. Wa fi makna salati dan sabit pada makna semaya qabam kederak taruk. Mubtada makhluk dia sajadatus tilawati wa syukri. Ialah sujud tilawah dan sujud syukur. Kita baca dalil. Ha, mana kau? Kauluhu wa yahrumu bil hadasi taruk. Harai dengan sebab hadah. Ayil aswari lah. Ini cara hadah kecil dulu. Li'annahu kerana aswad al-muradu indal itlaki. Murad dengan kata hadas, kena pergi kepada hadah. Hadah aswad. Wahadihil urmatu, wahadihil hurmatu. Dan bermula ini hari khobah. Minal kabairi. Daripada dosa besar ni. Ha, bukan dosa kecil ni, kabair ni. Bin nisbati lis salati dengan nisbah umpama semayik. Wanah wiha wanah wis salah. Wastihlalu dhalika. Dan bermula mengata halal. Demikian itu. Demikian salah. Bermula mengata halal demikian itu demikian solat ma'al hadasi serta di dalam hadis serta duduk dalam tak ada wuduk kufrun kapih ha ingat boleh haro orang kata mah kita semaya tak ada wuduk tak apa halal tak re kapih yang ni main-main ha wa minas sagairi dan daripada dosa kecil atas balik minal kabaib hare ada pula pihak dosa bin nisbati dengan ibad limasil mushafi dengan pihak satu qira'ah eh. Kalau satu Quran tak ada wuduk dosa kecil. Kalau mayat tak ada wuduk dosa besar. Ha beza tu, ingat molek. Ya tafsir molek tu. Wa hamlihi hamlil mashaf. Ha, tanggung pun tak ada wuduk pun dosa kecil juga. Tadi ingat agli kemajuk tak. Tak ada wuduk duk kubur. Nak kak nak kak Quran nak tidur tak. Tak latah. Ambil kain tuala, baluk Quran. Ya tu tak ada story. Aduh. Itu tak ada apa tu dia jawab tu. Aduh. Hamlihi ke tanggung ke? Tanggung. Haa, aduh. Aduh, ni ada apa? Ya, waduh. Ya, waduh. Tapi kita ambil atas sol lah. Dosa atas bak pihak tanggung lah. Pihak setuh-setuh kalau pegang gitu, setuh dah tanggung. Oh, tapi tak boleh nak tepuk. Ya, waduh. Kagunya itu. Aduh, dah tak. Tak boleh dosa. Haa, dosa tak. Aka mafi kahwa seperti bagi tak kahwa. Muka masa tu ya duk ya duk kuat tengok kita kelubi ya tak. Jadi yang kuat kita kelubi kita tak ada tak apa lama je waktu biar kelubi ya senyap itu agaknya ada apa. Dah ada apa senyap itu. Dah. Kita ada tak apa lah kita tanya. Cuma masalah lagu ni tak boleh nak buat kerja lagu tu lah. Tapi tak. Habis di situ. Akau luhu bi anwa'iha dengan bagainya bagai-bagai solat reh. Kau tak boleh berlaku fardun. Maya fardu tak ada wuduk harai dah sah-sah. Warna flam pun supa. Tak ada wuduk ha? Ada sah-sah. Au solat jenazah ten juga. Maya jenazah tak ada wuduk pun dah sah-sah juga. Ha, mengikut pendapat ni. Khilafan liman jawazah. Ha, ni tak apa. Khilafan bagi khilaf liman bagi ulama jawazah.
yang mengharuk yaman ha akan salah terjanazah ma'al hadasaini serta keadaan dua hadah mawe. Apa weh? Nah, paham boleh. Dua hadah ni bukan kecil ni. Hadah besar nak pergi mai jenazah tak? Tak apa. Hadah kecil nak pergi mai jenazah tak apa. Apa? Man jawazah. Ha, tapi tak. Ha, baca dulu pasal ayat lagi. Li'annal qasda kerana qasad minha min salatil janazah addu'a ialah doa. Qasad daripada mai jenazah ialah nak doa. Maka berdoa tidak syarat kata kena tidak duduk dalam hadah. Wei mah hadah kecil dah besar. Ha dah. Tengok sini yo ayat hadah sain dah ludah. Tak apa dah. Cuma babu ada ayat itu dah. Seorang hak duduk Makkah dia mayat-mayat, dia tak ada wuduk sama. Ya, dia mayat-mayat. Apa dia tak ambil wuduk sama mayat? Mungkin dia pakai kawan lain tak ada. Bila dia mati, orang mari mayat-mayat, dia tak ada wuduk laku. Itu hebalah kot tu. Orang lain nak pergi mayat-mayat dia, hari dia nak pergi mayat-mayat dia, tak si, tak, wasa tak si nak ambil wuduk. Itu lah. Asyik itu. Balah. Hebalah. Mana kita tak salah. Malaikat darurah kita pergi kubur. Boleh ketuk, maaf, hai-hai pun tak ada. Dia nak maya lek-lek ada. Kalau ada telanggar tim pun tak ada, tak mesti tuju lek telanggar. Yang ni hak babo duk ayak. Lek dah, orang tuan tunjuk lalu. Kita dah ingat babo ni ada ayak tak. Orang yang tua, pakcik tua, dia tidur, dia selokkan. Pak telanggar Zamzah. Selokkan, apa tu kotor. Haknya orang yang mari ni, tolong je, tik tu kotor je. Tik tu kotor je. Malam tu dia tidur. Malam tu dia tidur tu dia bangun-bangun dia duduk lecah sore dah tak tahu pi mari akak. Ya mai. Abok eh babo-babo duk ayat tu, ya orang kelas-kelas lagu tu ada di muka ni muka kita tak tahu orang lagu mana. Alah parah memang kata dia buka aurat. Muka aurat ketika dia majzu tak apa pula. Dia tak khabar dengan Tuhan ke? Majzu. Tu ada orang tak faham. Bila tak ingin duduk telanjir lah. Mereka kata telanjir majzu. Ambo ni majzu. Ya lalu tak. Nak kata telanjir. Tunggu sepemah majzu ni ada lah. Oi. Dah itu. Bukan majzu atau majenung. Itu bukan majzu. Tukar tu majenung. Gila tu. Habis di situ tak. Sikit lagi wasayak tizalika ada selagi data demikian itu demikian kau nu solat jenazah nama dah demikian itu demikian kau nu solat jenazah fil janaiz pada bab jenazah kat lagi insyaallah rab illa ni tak apa mata ada wuduk ni mayat boleh faqidit tahura ini orang yang luput dua tahur orang yang duduk pada tempat tak ada air tak ada tanah tak apa mayat yang tak ada wuduk amma likaunihi imma ka amma zahirnya imma imma likaunihi tu rak kadang-kadang rak kerana keadaan seorang tak ni faqidu bisahra imma tu zahir tu imma zahir tu rak berzalik wa wata silap cetak tu rak kerana keadaannya faqid tadi bisahra adipada fiha padanya pada sahra tu hajarun fiha kabung kedih hajarun pada makhluk dia mana di pada tu batu saja rak dan lagi pula auramalun pasir. Ada pasir saja. Pasir tak ada debu. Fakot. Fakir saja. Ada. Pasir arah. Pasir betul ada debu. Au mahsusan di teher. Di ikat. Bi mahalin. Di satu tempat. Fihi fi mahalin. Turabun nadiyun. Ada tanah yang basuh. Turabun nadiyun. Ada tanah yang basuh. Tak ada tanah kering. Ya, syarat nak tanya. Mungkin kena tanah kering. La yumkinu tajfifu. Tak mungkin. Tak boleh tajfifu. Nak mengkeringnya. Mengkering turab. Nak kering tanah tu tak boleh. Fa yusalli maka semayak dia seorang al-fardu. Fakat ni tengok. Kena semayak fardu saja. Tak boleh main sunat. Sebab orang tak ada air, tak ada tanah. Rok. Mungkin dia tak ada darurah kaya bagi main sunat. Wujuban wajib. Lihormatil waktu ya. Semayak tadi tu wajib. Kerana nak menghormati waktu. Wujuban ay salatan wajiban. Lihormatil waktu. Wujuban ay salatan wajiban. Lihormati waktu. Wayak tasiru dan kena simpan lah ia seorang fihi fi fardi ni tak malik tak fihi fi salatil fardi ni itulah maksudnya alal wajib baca wajib-wajib lah mah fatah rumah maka hari orang hok tak ada air tak ada tanah hari kira atus surati hari boleh baca surah ba'dal fatihah lepas ada fatihah kata hari kait pada kata hari inka nah hadasuhu akbar jika kalau ada hadas seorang akbar hadas sah kalau dia duduk dalam hadas sah hari dia baca surah
wa yu'idu dan kena mengulangi la ya seorang idza ulangi ni kena ulas semayah mula tak tak idza qadara bila kuasa bila mampu seorang ala ahadi tahuraini di atas salah satu dua tak atau ayil ma'i wa turabi bila ada air atau pada tanah wajib ulas semula tapi ia tanah kena bahas sikit lagi bila ada air dan tanah kena mayah semula kalau masalah tanah sekira tanah yang kita nak buat semayah semula tu ngarok tanah yang kita tak kena ulas semayah pula. Kalau ada tanah tapi kena ulas semula, maka hak tu pun tak wajib ada lagi. Ya kena bahas pula lah panjang lah tak. Tanah tempat yang golik ada air. Lepas kita temung. Jadi kalau kita ulas pun kena ulas mayat pula. Membawa kepada berulas hak tu lah. Dia kena ke tanah situ tak. Mana maksud ada ma'i wa turabi sini, yakni tanah yang melepaskan daripada kodoh lah. Waktu kita mudah berharap. Turabi yakni turab yang melepas daripada kodoh. Sebab kalau ada tanah tidak melepas daripada kodoh, tak ada makna kodoh. Kat tu dulu kau hari ni tak weh. Ngoh kat tu dulu kau. Ada dah tak. Tak agak dah nampak ngoh pun tak agak dah. Kau duhu la yakbalullah. Sebab kita baca kut dalam ni jadi panjang lah. Itulah wallah. Subhanallah. Di banyak-banyak kargo lah kerja area tu marok. Kargo lah boleh tu. Kargo lah boleh. Kalau tak lorak tak gapo kata tak. Kargo lah boleh. Mari kita dah tak ada gambar tak? Oh, tak ada gambar tak? Air siapa dah? Nak baca kot air bila? Esok boleh tak? Pukul 7 dah. Betul dia? Boleh boleh? Kat sini. InsyaAllah. Pukul 7 tak? Apalah Ustaz Mai ada orang dia boleh tak air tak? InsyaAllah. Lebih pemudok tak duduk gambar tak tahu? Ada betul asal payah. Sama. Kita balik, kita tak mari dah lah. Pahaya lah. Pahaya lah. InsyaAllah lah, kita ajak nak sambung kot. Nak start pakai yang. Kita tengok lah, start luar kamu kot. Kita duduk mikir banyak kau kot. Mikir lah, kalau kita buka pondok sekat adik kamu pun kot. Nak ajar budak kau banyak kau kot. Hati kita, kita kena kemah-kemah lah. Kena ahli dia. Boleh umar pun ada boleh ngajar kot ayah kau budak lagi. Toyib pada dah lah, kita bakal bagi-bagi yang sini lah. Nak. Lepas kita tahu kita biasa-biasa baca dah tu, kita nak suruh aku. Dia mau baca. Budak-budak je lah. Ya, dia pondok ni dia gagah dengan kepala tu. Gitu lah. Kita tak biasa lagi baca. Dia pun baca. Musim tu. Cuba lah kau. Kejap, kejap pegang. Bayang di. Buat tak buat. Betul lah lo. Dia buzul lah. Gitu lah. Mak nak kawin tapi pangayo lagi pondok dia. Baik. Kita tak sibuk jadi masa tu jadi turuk, jadi ada mengaji. Cuma kita bagilah masa di relax hati yo. Masya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah. Insya-Allah ada. Ada sendiri ini kita buat sendiri sudah. Tak jadi masalah. Tak jadi masalah. Kita getok ni. Kita nak buat kan. Nak cuti bila aku gitu. Allah. Allah panah hari ngoi. Kalau betul dia ada timu itu kita sebut dia timu. Ayah saya bawa eh. Bawa eh. Dia nak kali nak beli dua dia mungkin beli tiga gitu. Cuma tak apa lah timu tu kita. Dah kukin. Bawa timu apa sah boleh tak? Kau nak beli dua putih. Terok. Boleh kita beli opsal. Ya. Saya saya. Enggak apa? Ada Allah. Tak ri. Tak ri.